saya sudah mendapatkan target untuk tahun 2023 ditambah untuk yang di suku Minasa itu target kita adalah 1.500. Jadi benar-benar ini naiknya bukan sekian persen lagi, tapi sekian ratus persen, dari 400 ke 1.500. Dan ini bukan angka yang bukan angka yang sembarang mereka sebutkan, tapi benar-benar kemarin saya bantu di TKTA di Jakarta, mereka sudah mempersiapkan dengan detail. Satu, nanti mereka akan siap. Ini Yude ini sedikit saya bocorkan ya, Yude sudah mempunyai produk baru yang nanti akan diluncurkan di tahun depan. Cuma timenya saya belum bisa sampaikan. Wah, ini kan cukup dekat dengan Makassar. Kebetulan sama platnya saya sama-sama DD. Jadi memang otomatis Makassar dan suku Minasa itu akan istilahnya apa ya, sharing lah gitu. Dan memang kami melihat untuk saat ini targetnya Bu Citra itu sekitar 10-15%. Jadi kami orang banyak ke Makassar sekitar saat ini ya. Tapi kami juga karena melihat saat ini kan orang biasanya kan aksesnya itu kan tinggalnya memang di daerah sini, tapi mereka itu kerjanya di Makassar. Saya sudah kemarin sampaikan ke Bu Citra bagaimana caranya timnya Bu Citra harus ubah strateginya, orangnya tinggal di sini, jadi transaksinya mestinya di sini. Kenapa? Karena harga sama. Harga kami samakan. Jadi kalau harga sama, program sama, ngapain beli jauh kan? Kira-kira. Nanti kalau itu strategi itu berhasil, maka otomatis target 15% kan kecil banget. Mungkin malah porsinya saya ya, mungkin bisa 30% ada di Goa, 70% ada di Petarang. Bahkan juga saya sudah bercanda sama Bu Citra, mungkin gedung ini hanya sebentar. Hanya sebentar, kenapa? Karena ketika jualannya kita naik, ya kami kan juga punya target harus 3S. Ya, targetnya harus 3S, jadi nggak cukup lagi. Karena saya harus punya stall service, kemudian saya juga harus punya spare part. Jadi otomatis kita akan memperluas bangunan. Nah, kalau nggak memang daerah sekitar nggak memungkinkan karena ada tetangga, ya kita akan cari tanah baru. Oke, Pak, tanggal 24 Desember Hyundai Sumbu Minasa sudah dibuka. Kami hari ini ada soft opening sekaligus untuk showroom event membantu customer semakin dekat lagi dengan Hyundai. Di akhir tahun, di bulan Desember ini, Hyundai mengeluarkan program-program yang sangat menarik. Jadi untuk customer yang berminat mau memiliki Hyundai Stargazer, mobil impian, hanya DP 5 juta saja sudah bisa bawa mobil Hyundai Stargazer. Terkait program-program yang dikeluarkan dari Hyundai sendiri, otomatis meringankan dan membantu customer untuk memudahkan memiliki Hyundai Stargazer, dimulai dari DP 0%, cicilan sampai dengan 7 tahun. Apalagi ada program yang menarik banget untuk customer-customer. Jadi customer itu untuk kredit bisa cuti selama 1 tahun saja. 50% dibayar di depan dan 50% lagi di bulan ke-12. Otomatis beli mobil Hyundai Stargazer, beli cash tapi berasa kredit. Oke, terima kasih. Yang mau mampir langsung ke Jalan Sultan Hasanuddin nomor 16 di Hyundai Sumbu Minasa.